Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kali ini aku cuma mau bagi-bagi video aja ya. Video panen buah stroberi. Nah, ini kemarin buah stroberi habis beberapa bulan enggak tak rawat, sekarang mulai tak rawat dan alhamdulillah sudah menghasilkan. Habis ini aku mau ngasih tahu kalau aku beli stroberi varian yang lain lagi karena jenisnya stroberi itu banyak. Jangan lupa subscribe dulu videoku ya, gratis nggak bayar. Nah, seperti apa? Yuk tonton terus video ini. Terima kasih. Halo, ketemu lagi. Nah, kali ini aku mau kasih tahu koleksi stroberiku. Aku dapat baru lagi, barusan beli Merlan, Mencir sama Sweet Charlie. Nah, yang ini namanya Merlan. Ya, ini Merlan. Ini nanti bunganya berwarna pink, jadi ala-ala kayak bunga sakura. Terus kalau yang ini iki mang apa? Iki mang Sweet Charlie kayaknya. Sweet Charlie bunganya putih, rasanya manis. Kalau yang ini Mencir. Bunganya putih juga. Rasanya sih belum tahu. Nah, kalau sing kemarin tak posting itu jenis California. Ini mulai mau ngembang lagi. Ini asam manis. Tapi lek wis merah banget manis. Gampang kok budidaya stroberi. Kemarin hasilnya cuman nandur satu, lama-lama banyak. Nah, akhirnya ketagihan dan sekarang coba beli lagi jenis-jenis yang lain. Siapa tahu beruntung juga. Nah, ini nanti kalau sulurnya sudah keluar baru nanti ditanam di sebelahnya. Nanti keluar lagi sulurnya, nah, lama-lama banyak. Kalau memang mau memperbanyak, kalau sudah mau membuahi, memperbanyak buahnya. Nah, nanti ini tinggal cari. Nah, misalnya kayak ini satu pohon daunnya sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah kebanyakan daun. Jadi yang paling ujung daunnya itu di kelentek, dibuang ya, sisakan 4 aja. Nanti dia akan fokus ke buahnya. Mana lagi, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah benar 1, 2, 3, 4. Nah, ini kebanyakan ini yang tengah ini ya, yang pohonnya besar ini. Harus sering-sering ngecek kayak gini. Jadi biasanya aku 3 hari sekali tak cek, tak buangin yang sudah tua di luarnya sini. Terus satu lagi tips, kalau nanam stroberi jangan sampai crownnya itu ke delep. Ntar sih. Nah, ini kayak ini ya. Oh, ini sudah waktunya diambil ini. Nanti ya wis. Nah, kayak gini nih ya. Ini ujung ini namanya crownnya. Ini jangan sampai ke kubur tenggelam. Nah, kayak ini. Kalau nanamnya sampai ininya ke kubur, dia nggak bakalan bisa bagus. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Jadi yang benar-benar ditanam itu ya di bawahnya crown. Waduh, kena semut itu rupa nih. Nah, lek wis kena semut gini, warnanya ini enggak cerah loh, lihatan. Sik burem. Nah, kelihatan enggak tuh kan? Enggak cerah kan? Beda sama-sama kayak ini. Nah, ini sehat ini. Nah, ini sehat. Ya. Jadi lebih seger kalau sudah kena semut, wassalam. Paling sebelah kalau kena semut. Nah ini kalau udah merah kayak gini, ini manis ini. Enak ya, Bu. Tak mam ya.